Malam ini aku mau jalan-jalan ke alun-alun Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Alun-alun ini paling rame loh. Aku sih berharap di sana ada mainannya banyak. Soalnya aku juga baru pertama kali sih ke sana. Ikutin keseruannya terus ya, guys. Hai guys, ini suasana kota Sukoharjo di malam hari. Indah ya. Jadi malam ini H+1 kayaknya perjalanan kita ke arah Sukoharjo lebih lancar daripada searah sebaliknya. Jadi kemungkinan besar ini orang-orang Wonogiri Sukoharjo pada main ke Solo semua. Nah, kita malah kebalikannya, kita malah ke arah Sukoharjo. Jadi semoga aja nanti di alun-alun juga rame ya, enggak kalah rame dengan di Solo. Karena anak-anak ini kalau ke Solo udah sering banget, tapi kalau ke Sukoharjo malah jarang sekali, karena ke sini itu termasuk tempat yang malah enggak terlalu rame bandingin di Solo, Solo Baru seperti itu. Nah, di depan itu udah bentar lagi udah ada ikonnya Kabupaten Sukoharjo. Itu ada di Gapuro, selamat datang Sukoharjo, dan di sebelah kanannya nanti ada namanya patung jamu. Jadi ada lagi ada patung jamu Sukoharjo. Patung jamu dan Pak Tani. Patung jamu dan Pak Tani. Itu. Patung jamunya. Oh ya guys, sekarang udah Idul Fitri nih, aku mau ngucapin selamat hari raya Idul Fitri ya, 1439 Hijriah. Innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, ini jalanan di dalam kotanya Sukoharjo ya. Sekarang perkembangannya semakin pesat sekali. Kiri kanan sudah ada gedung bertingkat, di depan contoh salah satunya itu kayaknya nih kantor Kabupaten Sukoharjo nih, udah lagi dibangun, tinggi banget tuh, ada crane-nya. Nah, ini Kabupaten Sukoharjo udah dibangun, di pinggir jalannya sudah dipercantik dengan trotoar, kemudian pohon-pohonnya juga udah dihias semua, bagus banget. Tadi juga ada hotel, Sarila Hotel. Sangat pesat sekali perkembangannya. Nah, ini kantor Kabupaten Sukoharjo lagi dibangun. Ya, di depan simpang 5 ini macet banget. Kalau di sini namanya Proliman ya.
Kalau Liman itu ya simpang lima. Lima, Liman itu lima. Ini macet lampu merah simpang lima. Tol Liman Sukoharjo. Nah nanti kalau lurus ke arah Wonogiri, kalau ke timur itu ke arah Waduk apa itu namanya? Waduk Mulur. Bawa ke barat itu ke arah Tawangsari, ke Klaten juga bisa, alun-alun. Nah ini ada tulisannya nih. Ke lurus Wonogiri, kanan Klaten, ke kiri Karanganyar. Di sana ada desa Serenan, itu banyak sekali pengrajin kayu ya, mau nyari lemari, kemudian kursi-kursi, dipan, banyak sekali, dan itu kualitasnya impor, kualitas ekspor ya, di ekspor. Jadi dari pengrajin-pengrajin di Serenan itu di store ke PT-PT yang ada di daerah Telukan, Grogol, itu dikirim ke luar negeri, dari mulai Prancis, Eropa sana sampai Amerika ya. Ya ini kita sudah di lampu merah Proliman Sukoharjo. Di tengah-tengahnya itu ada apa ya namanya? Adipura ya, Tugu Adipura. Di situ kan nanti ada sisi-sisi berapa? 4 sisi. Kapan Kabupaten Sukoharjo mendapatkan Adipura? Gak kelihatan sih tahunnya, tapi setiap tahun kan ada terus itu. Ada yang dapat, ada yang enggak. Ya ini simpang limanya Kabupaten Sukoharjo. Proliman. Hai guys, kita mau masuk ke Masjid Agung. Kita masuk ke Masjid Agung. Sukoharjo. Nih guys, bus. Megah banget guys. Bagus banget ya guys, Masjid Agung Sukoharjonya. Repon. Repon Mbak, kurang maju. Lagi parkir. Jadi kita ada di Masjid Agung Sukoharjo. Di sini adalah tempatnya, ada di posisinya sangat strategis sekali di selatan Proliman Sukoharjo. Jadi di pinggir jalan raya antara Wonogiri dan Solo. Masjidnya sangat megah sekali. Ada dua menara tinggi dan ada empat menara juga. Masjidnya sangat megah sekali. Terima kasih Pak Wardoyo Wijaya membangun Masjid Raya Kabupaten Sukoharjo. Ya kita mau masuk ke Masjid Agung Sukoharjonya. Oh,
ini di dalamnya ya. Di sini tempat wudhu putri. Jadi masjidnya ini lantai 3. Tiang-tiangnya juga besar sekali. Saya mau ambil air wudhu dulu. Nanti kita sholat isya di sini. Ini tempat wudhu pria putra. Nah, ini tempat wudhunya. Tempat wudhunya luas ya, tempat wudhunya. Dalamnya juga ada di dalam. Di dalam malah lebih banyak ya, tempat wudhunya. Terus ada toilet juga. Nah, sini toilet. Kita ke toilet dulu. Kebetulan ini sudah adzan Isyak ya. Kita akan sholat Isyak di sini. Ini di luar juga, di pelatarannya ada dikasih karpet juga. Pintu masjid. Ya, ini suasana yang ada di masjid. Sudah dulu ya, kita nanti akan sholat qobliyah dulu terus sholat isya. Kita habis sholat isya di Masjid Baitur Rahman, Masjid Agung di Kabupaten Sukoharjo. Kita lanjutkan perjalanan. Kita nanti akan ke alun-alun Kabupaten Sukoharjo. Ini anak-anak nih. Pakai baju tidur ke sini. Emang niatnya tadi nggak ke masjid sini ya. Jadi cuman kita tadi tuh mampir aja ke sini. Nah guys, kita udah selesai sholatnya. Sekarang kita mau meninggalkan Masjid Baitur Rahman Sukoharjo menuju ke destinasi berikutnya. Kebetulan tadi pas kita ke situ
lagi ada apa azan isya, jadi kita sholat sekalian. Alhamdulillah deh. Sejamaah. Kamu sih ngurusin ya kita. Kata kayak ini. Bagus gede ya. Kita kemana nih? Kiri dulu. Di sini dulu ada namanya Jus Planet, di mana? Planet Jus. Di balik Jus Planet. Jus Planet. Planet Jus. Di sini. Rame meni apa ya gue? Soto ayam rame pihak. Roliman lagi. Ini lurus dikit, belok kiri ada SMA 1 SMA Negeri 1 Sukoharjo ya. Ada syarat lampu toh. Guys, itu sekolah SMA-nya ayah nih. SMA Negeri 1 Sukoharjo. Adek, kita mau ke alun-alun deh. Kalau ke kanan sana ada RSUD. Kiri jalan. Ini sebelah kiri ada patungnya nih. Aku tahu. Ini. Kita mau jalan-jalan, aku tahu. Ini gedung DPRD Kabupaten Sukoharjo. Lo lihat ke langit tuh ada yang nyalain itu api. Wah, oh, macet banget. Latte. Aku haus tapi ada minum apa sebentar. Udah. Ini banyak yang jual wedang ronde. Enak ya guys. Ntar kita cobain deh. Nanti kita cobain. Oh nggak mainan kaca loh? Tutup. Apa aja? Guys lihat-lihat kayak itu. Ya lihat dari dalam bisa. Nggak usah deh. Wedang ronde. Parkir di dalam boleh. Atau gimana? Ya? Ada kita belum pernah nih kata. Coba tanya. Iya, kayaknya parkir di dalam kantor DPRD boleh. Bunda. Jadi kita jalan kaki ke sana. Oh iya, coba tanya dulu sama abangnya ini ya. Buka kacanya. Bang mau ke ini alun-alun gitu. Coba nanya dulu. Mas, parkir umum nih. Mau. Oh nggih. Kita berkesempatan parkir di halaman DPRD ya. Ya mungkin di sana penuh ya. Kelihatan dari sini ramai ya, banget soalnya. Alhamdulillah. Ya aman. Pasti di kolam dan di mana? Ya pasti. Tuh aku juga yang S6. Pundi Pak kula, Pak? Mriki sakit nggih? Belakang. Pesen ten belakang. Ayo Ma. Hai guys, kita udah sampai nih di alun-alun Sukoharjo. Yeay. Gelap banget. Hai guys, sekarang kita ada di alun-alun Sukoharjo. Ayo guys, ini namanya Waya. Ade baru pertama kali lihat. Ade baru pertama kali lihat namanya wayang. Perkudoro wonten Pak Perkudoro. Perkudoro. Apa gadot kaca? Niku Perkudoro niku. Gadot gadot kaca? Pinten napa, Pak? Tergantung ukurane, Pak. Yang ngeten iki selangkung. Tembas 3 timur ae nggih.
satu selawe biro 30 tambah selawe 55 50 gue pas mau ini wayat apa 50 ya. Musuhnya pun dia musuhnya. Saya nggak tahu musuh, saya ngurupannya buta pak. Buta nih gue, buta gede. Oh, saya buta tapi yang cilik menurut anda. Buta cakil musuh ya, buta cakil pun dia. Wah, buta cakil termasuk yang cilik tuh nih. Ini 15. Ora sawek kan, Ndra? Iki sing cilik dijogi wae. Ini kasih omnya. Ini Arjuna ora butuh cakil wis to. Arjuna butuh cakil gathot kaca kali niki. Arjuna butuh cakil tok loro ana wis. Piye to kene dadi kok gathot kaca. Papat yo wis kono papat. Hah? Lataline. Ah buat apa sih? Oke lho. Satu aja. Wis siji wae kok nang main. Wow, dari beli wayang nih. Ntar di mana ya? Biar tahu budaya Jawa dia. Meski ya, hidupnya di Bekasi. Ya, apa namanya, Dek? Gatotkaca. Wayang. Arjuna. Gatotkaca karo Arjuna. Gatotkaca Arjuna butuh cakil. Arjuna ki lie Gatotkaca. Oh iya. Ketemu tuh ya. Sering nonton wayang. Oh, anak dalang kok ini. Wayang yo. Di apal. Oke, tunjukin ke penonton ya. Ini sampai dalu sampai ramen ini kayak paling pak bakdong kayak Sabtu Minggu dok. Wow. Beli 45 ya. Tuh guys beli wayang nih. Nanti dimainkan di rumah. Ada 3. Pakai itu tebok, teboknya apa ya? Pelepah pisang. Pohon pisang. Batang pisang. Wow, guys nih beli wayang nih. Ini Mbak. Makasih. Suun, Pak. Ini suasana di alun-alun Sukoharjo rame banget. Banyak sekali penjual-penjual makanan pada nongkrong di sini. Di tengah lapangan juga enggak kalah seru juga, rame banget. Ini pada makan lesehan di sini nih. Makan lesehan. Oh, pada main apa tuh yang nyala ke atas? Yang naik ini tuh apaan ya? Iya itu, kincir. Iki. Kincir, kincir. Jadi. Rame banget. Pada gelar tiker di sini. Ya,
kita tanya ini yang jual helikopter terbang nih. Bintenan mas? 11 mas. Lampu nih? Lampu 3 mas. Oh yang mana ya? Lampu nih yang nampak yang saya pang padas ke. Saya stand up. Biar dicoba sama omnya. Pilih aja, dicoba omnya. Ini Bobo Boy. Oh, Bobo Boy. Kalau malam mah mau Bobo Boy, mau Hello Kitty enggak kelihatan. Udah berapa dia belinya? Satu aja. Satu aja. Itu yang beli ayah ceritanya. Kasih tahu. Nyalanya gini adiknya. Jadi ini kenal. Oh, terus? Kenal lepas, dapat lagi. Oh, terus? Wow. Ya itu anak-anak dia senang. Dimainin sama ayah. Hai guys, sekarang kita mau main kincir angin. Jadi dia tuh kayak ada lampu-lampu. Habis pas jangan tuh kayak gitu tuh guys tuh. Jadi dilempar ke atas tuh pakai karet pentil gitu. Coba ayah cerangin dulu ayah. Cerangin dulu. Jadi ini kan mati lampunya. Kalau kena kabelnya ini dia harus dililitin di sini no. Kesentuh dikit aja udah nyala. Nah, setelah nyala, gitu ya? Sini ada kaitnya nih, kaitnya. Ini ada kayak ketapel pentilnya buat terbang ke atas. Yuk kita lihat terbang ke atasnya. 1, 2, 3. Ya, pegangnya bawahnya ya. Wah, tinggi. Kok cepet banget turunnya dia? Oh, kurang tinggi dia turunnya cepet banget. Terus naringnya kurang kencang juga, jadi kurang tinggi. Oh ya, belajar lagi. Coba lagi. Oh iya, nakungnya kalau kurang itu dia nggak mau muter ya, kuncirnya. Jangan kenceng kak, kenceng banget. Wah, Kak Karisma bisa guys. Kurang ini, kurang sayapnya kurang ke kanan. Nanti aja itu narik. Ayo. Tarik ya deh, tarik yang kenceng. Ujungnya. Kak. Ke bawah. Udah ya aja ya. Itu harus ada keseimbangan antara kanan dan kiri. Wow, tinggi banget. Awas, maaf. Awas. Udah, biarin dia coba dulu. Kalau ntar dia nggak bisa, dia minta tolong. Yeah.
bawah lampu megangnya. Ini ya, ke atas, tarik ke atas. Oh, yang masih celat. Nah, kalau dia yang penting dia biar coba dulu. Ini ketapel zaman now ini kalau kata aku nih. Ayo tarik, lepas, lepas. Wow, wow, Darius bisa. Hebat. Ya. Keren. Tariknya kenceng. Yuk, tarik kenceng. Tarik kenceng terus lepas. Wow, bisa, Dek. Keren. Bisa. Wow. Biar kelihatan ramainya ya, guys. Sabar, Kak, ngantri. Kipasin dulu ya kaitnya itu. Ah. Terus, wah, wow, ya tinggi ya. Wow. Ya dia keren. Dia udah tahu caranya, sok. Ya kakaknya menggantian deh. Sabar ya kak. Wah, wow, bisa Dery, hebat. Keren ya. Ini mainan untuk 4 tahun ke atas kali ini ya guys. Kak mau nyoba yuk. Enggak. Wow, bisa. Aduh, perutku sakit. Ntar dulu ya, antri ya, antri. Antri. Ini adik pertama ini. Ayo. Wah, ya terus. Wes, bisa. Keren. Ini lagi ngantri wedang ronde. Resma lagi makan bakso bakar. Sambil nunggu. Deris lagi asik ngapain tuh? Nah, itu home-nya tuh. Jual wedang ronde. Ini tepat di depan DPRD Kabupaten Sukoharjo. Ramai sekali jalannya. Nih wedang rondenya udah datang. Ye, isinya ada kolang-kaling, terus kacang tanah. Nah, dalamnya itu ada ketan tuh, ketan kayak apa ya? Pokoknya kenyal, enak pati, banget ya. Ya, terus wedangnya ya jahe, wedang jahe. Iya. Wow. Cobain dulu. Cobain ya. Dari sama Risma. Ambil dikit dulu. Ambil dikit, jangan banyak-banyak, nanti panas ama. Ambilnya sedikit. Kayaknya Risma ngeyel, jadi nanti kepedesan dia. Ayah tadi suruh ngambil sedikit aja airnya. Nah, dikit aja. Nah. Deris penasaran, Deris. Jangan tutupin nanti. Ada lihat ya ekspresinya. Gimana ama rasanya? Pedes kayak jahe gitu. Rasanya gimana? Pedes kayak jahe, terus harum. Harum. Deris lihat Deris dulu ya. Deris coba mau enggak dia? Oh, rasanya jahe doang. Oh, Deris lagi batuk bagus nih. Lah itu biar tuh batuk. Eh, yang ngomong ya? Ya, kita tadi habis dari alun-alun Sukoharjo ini, kita mau pulang, tapi ini tadi nggak bisa dari Simproliman, nggak bisa langsung ke utara, tapi ini diarahkan ke lewat jalur tengah ya, nanti tembusnya yang jalan Kejaksaan itu. Lewat di sekolah kan dulu saya harus ada SMP 1 Sukoharjo sebelah kanan itu dan hampir 50% siswa SMA 120 berapa?
sekian dulu perjalanan ke kawasan Sukoharjo. Besok kita perjalanan ke Wonogiri. Bye bye. Strategi bisnisnya Mbok Karto mengundang Jokowi. Nah, ini adalah Tamsis. Don't try this yourself. It's extremely dangerous. Harusnya di kantor polisinya di sini mah dari bukunya itu. Sekarang kan harus kasih bayar 20.